Ah, senang dalam hati. Pak Eko, Pak Eko, mampus Pak Eko lagi nih. Ah. Baru turun langsung perang dong, saking GG-nya bosku. Baru turun langsung perang. Oke, kita bakal pasang ranjau ya. Pasang ranjau. Oh mantul. Cara pasang ranjau yang benar. Pak Eko, musuh nih. Santai, kalem. Dia belum tahu kita. Kalem. Oh, kita dibokongin. Siap. Oh, tak bisa kau. Hah? Ada lagi satu orang sini. Si Andrew lagi lari. Mana tonaknya? Oh ini. Eh, mau kemana kamu? Eh, mau kabur kau ya? Senang dalam hati. Telolet, telolet, telolet. Macam kali kau. Kabur dari aku. Tak bisa, nak. Tak bisa, boy. Pistolku udah paling the best forever, cuy. Bukan kaleng-kaleng, eh. Mantul sangat, Peko. Kita bakal isi medkit dulu, bosku. Isi medkit dulu. Pelontar dong. Oke. Ganti famas pelontarnya Peko buat sementara tuh pelontar kita warna putih coy. Mantul sangat. Bukan kaleng-kaleng Peko. Oh, ada orang nih. Oke, santai. Kalem gitu, bro. Pas turun aja, pas turun hajar, boy. Yoi, boy. Pas turun hajar udah. Tuh, enggak mau turun kan kambing emang anaknya juga, boy. Enggak mau turun anaknya emang kambing gitu loh. Tuh, turun kan. Ya, tentu langsung mati deh. Jangan. Kasih nafas dulu. Ya, iya. Jangan langsung dimatiin gitu, bro. Kasih nafas dulu gitu anaknya. Kasihan, boy. Tuh. Di rumah kayu sekarang anaknya. Kasih nafas dulu. Pelan. Kalem. Kita ikutin dulu. Mau kemana gitu, cuy. Mana, cuy. Tuh, kan. Tuh, tuh. Masukin jeger, mampus kena alpi cacot. Wah, kepencet dua kali kambing. Pelontarku kecintaku, kenapa kepencet dua kali? Aduh, kambing sangat Peko. Ada medkit tak kau? Wah, nggak ada medkit pula kambing memang kita bosku. Ada medkit ya. Sangat kambing kali cuy. Pelontar gue gak kena tadi. Perasaan tuh masuk deh. Waduh kacau Peko kacau. Oke kawan-kawan. Jadi gue punya info buat kalian semua nih bosku ya. Tentang karakter baru nih coy. Cepet banget cuy ya. Udah ada karakter baru lagi aja. Ya bagus lah bro. Buat kita tuh gak bosan cuy. Mantul sangat. Oke. Jadi nama karakter ini adalah Antonio, kawan-kawan. Waduh, temennya Ferguson cuy. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi si Antonio ini adalah salah satu gangster, kawan-kawan. Gangster terkejam yang ada di dunia, bosku. Bukan preman yang paling galak di dunia, cuy. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi skill dari si Antonio ini adalah darahnya beda dari yang lain, coy. Oke. Jadi si Antonio ini memiliki darah yang lebih banyak dari karakter yang lainnya kawan-kawan. Mantul Peko. Jadi di setiap upgradean skillnya lebih banyak lagi nambah darahnya. Lebih banyak lagi nambah darahnya. Wow gila bosku. Keren banget coy. Mungkin kalau si Antonio ini digabungkan dengan si Andrew, mungkin bakalan menjadi karakter yang paling terkuat di bumi boy. Terkuat di bumi Peko, bukan kaleng-kaleng ya bosku ye. Kalau si Andrew dan Antonio disatukan bosku, waduh, mana karakter serem banget lagi Peko. Pokoknya mantap banget ya si Antonio ini. Ya buat kalian semua silakan tunggu aja bosku. Jadi ketika gue pertama kali ngeliat itu dia megang shotgun. Gue rasa tuh dia ketika megang shotgun damage-nya akan lebih dalam. Ternyata tidak. Ternyata skill-nya berbeda bosku dari harapan kita coy. Makanya jangan suka ngeliat orang recover-nya Peko. Bukan kaleng-kaleng. Wah mantul sangat. Dan gue punya informasi lagi buat kalian semua. Jadi katanya sih bro ya. Ini masih katanya bro. Nanti ada map salju Peko di bulan Desember nanti.
Wow, maaf salju. Ya karena berhubungan Natal kawan-kawan ya. Jadi nanti ada maaf salju kawan-kawan di sini. Nah, gue pengen naik juga sama kalian nih. Menurut kalian, si Antonio ini cocoknya disatukan sama siapa, bosku? Disatukan sama karakter siapa? Kelly kah? Atau Paloma? Atau Miguel atau siapa? Miguel juga bisa, bro. Soalnya kan Miguel kan nambah energi power ya, boy. Nah, kalau si Andrew ini menambah darahnya, cuy. Tapi bisa juga sih disatukan dengan Miguel dan disatukan dengan Antonio, kawan-kawan. Wow, ya menurut gue sih dua karakter itu, kawan-kawan. Kalau nggak si Miguel, ya si Andrew. Tapi mungkin kalian punya jawaban lain, langsung komen di bawah aja jika kalian punya pendapat lain, kawan-kawan. Oke, dan dari tadi gue udah muter-muter pick. Oh, ada orang nih, bawa ketemu orang. Ah, mau kemana Peko kamu? Sinan Bangkoang. Mati Peko. Ada drop sana Peko, ada orang gak sini? Ada orang kambing? Ada orang cu. Eh, kau keluar kau, kaget gue cu. Gile, ada orang tiba-tiba kambing. Di situ rupanya dia cuy. Waduh, galak-galak juga kau ya. Waduh, shotgun kawan-kawan. Shotgun kalau MP40 itu, wah itu sangat kurang boy. Menurut gua ya boy. Oh, perang dia bos. Perang dia, perang dia, perang dia, perang dia, perang dia, perang. Ini nih. Ah, senang dalam hati. Pak Eko, mampus Pak Eko lagi nih. Santai. Karena ku santai, sangat santai. Oke, kawan-kawan. Oh, mati nih. Masih hidup. Ada orang kawan-kawan depan gua. Oke, santai. Santai. Aduh. Kok cacat kali aku? Kambing kali. Ah, mati kau kambing. Adli kawan-kawan di bawah. Oh, di kepal. Jauh. Eh, aku butuh ini kau, SMG kau. Nah, es kepala kau aku butuh juga. Kita pakai es kepala dulu kawan-kawan sini biar enggak dihit sama musuh kawan-kawan ya. Oh, medkit. Oh, SMG level 3. SMG. Magazine coy. Wow. Mantul sangat, Peko. Kaleng-kaleng bukan. Kita bakal bikin jebakan kawan-kawan sini. Ini jebakan gue tuh menggunakan medkit, bos. Kalian bisa perhatikan cara gue baik-baik sini. Gue bakal taruh medkit 2. Jangan situ dong medkitnya. Oke. Susah bro, kalau di tangga bro. Kita bakal taruh di bawah kawan-kawan medkit kita. Nah. Pes. Tuh, kan gak kelihatan Peko ya. Naik lagi kita. Kita menang juga nih kawan-kawan. Oke, ternyata dia atas gue orangnya. Di rumah ayam. Oke, di rumah ayam dia. Oke, santai. Kita masih punya ranjau di bawah kawan-kawan. Kita pengen lihat seberapa efektifkah ranjau yang kita pasang itu, boy. Oke, kawan-kawan. Dia ada dua orang tower sana kawan-kawan. Aduh, gue bingung mau kemana nih kambing. Oke, kita bakal lari dulu ke pohon. Oke, masih ada escapel satu gue sini. Oke, pohon depan aman. Oke, sip. Aduh, ada orang di depan gue, kambing. Depan gue ada orang. Belakang pun juga ada orang. Oke. Kita bakal bermain aman dulu kawan-kawan sini. Bermain santai, kalem. Ada orang kawan-kawan depan gue nih, dua-duanya. Tor ada, depan sini juga ada nih. Kambing baik banget, es kepala. Es kepala gue cuma segini doang, kambing. Banyak kali gue punya es kepala, nak. Pelontar dong. Mampus udah gua. Jemil lu pelontar cu. Udah ngeker dia kambing. Lagi ngeker dia. Pelontar bukan tuh. Waduh. Merinding aku. Yang belakang gua mana sih? Oh, di kepal. Oke. Bisa 4 orang. 3 orang. Pohon 1. Tower 1. Kepal belakang gua 1. Oke, I know. Kita bakalan menunggu zone merapat. Lalu kita bakal berperang menggunakan bom. Wah. Mantul. Oke, sorry guys. Kelas kejepit. Senggol cuy. Oke. Menunggu zona merapat sini.
Oke, oh bener kan pelontar? Benar. Sudah kuduga. Aduh, mampus dah gua nih. Aduh. Eh, turun dong. Aduh. Turun dong. Ih, bom gua masuk peko, ngantul. Ah, buya! Permainan sangat cantik sekali dari diriku, Neng Kelly tercinta. Tetap kalem bos, kunci tetap kalem, santai dan memanfaatkan keadaan gitu boy. Itu kan tadi lagi sibuk perang dua orang ya. Kita masa antar lempar bom aja peko ya. Lemantul peko, bukan kaleng-kaleng. Ini jujur bro, gue main klasik tuh kambing susah banget cu. Klasik rasa rengket bosku, bener-bener susah banget bosku klasik gue ini. Gak tahu apa kalian juga ngerasain klasiknya susah, apa gue doang coy. Udah jago-jago kali boy, oh, mantul sangat peko. Oke, dan mungkin bakalan gue review juga sampai sini. Jangan lupa buat follow Instagram gue di @alfarizi. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.